untuk penyanyi kita yang tadi. Mari kita sambut Maura Fidesza. Yo. Monggo. Ini cukup. Dicek dulu. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Maura Fitranao Gitaralita. Sindrom Kofi penyampai berita. Karya Magnus Ar. Tak ada yang disengaja. Kabar demi kabar mempengaruhi otak yang sedang tak berdaya. Ini adalah cerita kita. Berat untuk dipercaya. Berita semalam menghantam kami semua bagai gempa. Meski kabar angin itu sudah lama berseliweran antar telinga sekampung. Semalam adalah berita desa kami. Sudah sering berulah, merusak, memporak-porandakannya harmonisnya keluarga. Hanya teguran, hanya tanda tangan, hanya kekeluargaan. Besok pasti berulah kembali, merusak kembali. Watak akan dibawa mati. Watak akan dibawa mati. Watak akan dibawa mati. Karena kerabat, karena pendukung setiamu, aibmu, keluargamu. Semoga tak terjadi perceraian kembali. Semoga ada ketegasan dari pemimpin kami. Semoga tidak kekanak-kanakan para istri pemimpin kami. Semoga tak pilih kasih. Tak ada lagi berita miring menjelekkan kampung kami. Semoga berhenti menceritakan diri, memoles kampung, menghamburkan dana yang tak pasti, apa memperbaiki moral kemanusiaan warganya. Berhentilah menghamburkan uang demi diakui para kekasih. Berhentilah, gunakanlah uang untuk memperbaiki akhlak. Memang benar, tak ada yang sempurna segala makhluk. Minimal berusaha untuk kemaslahatan warga. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah pendukungmu, jagalah warga kita. Jangan dibalik, sebarkan aibmu seperti wargamu tak terpuji. Dekati penyanyi dangdut, dekati wartawan bayaran, dekati penguasa dari nama
yang mencoreng warga. Tepuk tangan untuk Maura Fitrana Gitaralita. Wih, selalu. Dari komunitas Jakara. Caraka. Kok malah salah itu, wih. Caraka Min 3 nganjuk. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Maura. Jadi aku pengen ngajak ngobrol ke susu mudun. Ke susu mudun. Pengen ngajak ngobrol di lu. Karo ngentek nih randam. Oh ya. Sini ya. Nah, karo ngajak ngerjai operator ini. So, punya yang mau orang? Boleh tahu nama lengkapnya? Siapa? Maura Fitrana Gitaralita. Maura siapa? Maura Fitrana Gitaralita. Maura, ya Maura. Kelas berapa Maura? Kelas apa? Mau SMP? Mau sekolah SMP di mana? Yuk, keren banget. Tepuk tangan. Barang, anak-anak sekarang biasanya itu enggak mau kalau diajak mondok sama bapak ibunya. Mondok ya, Le. Ah, mah enak nih negeri. Kebanyakan kan gitu. Ini malah memilih mondok. Keren, Bro. Nah, nyanyi sejak umur berapa, Maura? Kalau boleh tahu. Dari kecil, dari segini? Iya. Apa dari segini? Dari kecil, dari umur berapa? Enggak tahu. Kayaknya masih dalam perut. Mae nyanyi-nyanyi terus. Ketularan pas lahir. Diajarin ibu atau bapak? Manggilnya ibu, bapak? Oh, tahu-tahu sendiri. Nah, kalau Naif itu kan, itu kan band lama tuh. Ya kamu tahunya dari mana? Dari YouTube. Oh iya. Sekarang itu udah eranya YouTube kok. Era reformasi 4.0. Nah, terus sebelumnya udah pernah tampil-tampil kok, Kak? Soalnya tak lihat itu, wah wis nyantai wae lah pokoknya main gitu ya. Udah pernah tampil-tampil? Udah. Oh iya. Nanti itu Mas Firga itu biasanya bikin-bikin acara. Nah, nanti bilang aja Mas nek ana acara, kalau aku dijak. Yo jam terbang, ben suaraku ki yo nek jam terbang akeh kan nanti suaranya lebih sangar lagi. Tuh. Kira-kira random sudah mencukupi? Oh sudah. Udah, boleh duduk lagi Maura, terima kasih ya. Saya ajak ngobrol sebentar ya, ini yurah-yurah penting ya.